dua warga kita yang terkonfirmasi positif. Ini kita tidak melakukan lockdown atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Ini tidak kita lakukan karena ini harus kita izin pemerintah pusat. Dan kemudian dua warga kita ini sebenarnya tidak ada gejala, maka kita karantina di komplek Islamic Center. Ini dilakukan pengawasan, kita berikan vitamin, mereka hidup sebagaimana biasa, makan minumnya kita siapkan, kemudian mereka akan dikawal dan dijaga baik oleh TNI, polisi, dan unsur raja, juga dari unsur kesehatan. Dan kemudian keluarganya juga nanti sedang kita data, akan kita juga bantu untuk lanjutan kehidupan rumah tangganya. Agar dua warga kita yang kita karantina ini tidak merasakan gisah bahwa hal yang tinggalkan tetap melakukan hidup bagaimana biasa. Ini dua ini malam ini sudah kita karantina di rumah tangga. Alhamdulillah.